Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Amanda Manopo dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rizkinya. Amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Kali ini Bang Mimin kedatangan berita terbaru dan terupdate-nya seputar BTS Ikatan Cinta tadi malam, yang dimana Amanda Manopo dan Arya Saloka sukses membuat para fansnya histeris. Yang dimana kita ketahui dalam sebuah postingan di akun Instagram fans Aladdin, terlihat di situ Amanda Manopo dan Arya Saloka sangatlah romantis. Tentu saja para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans dari Amanda Manopo dan Arya Saloka, histeris melihat adegan romantis tersebut. Namun pastinya adegan romantis tersebut tidak disengaja, karena kabarnya di dalam skenario Ikatan Cinta tidak ada adegan tersebut. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Di dalam skenario Ikatan Cinta, Amanda Manopo dan Arya Saloka hanya berdiri berdampingan. Namun dalam kenyataannya, Amanda Manopo dan Arya Saloka tetap memberikan penampilan terbaik mereka untuk fans setianya. Terlihat di situ Amanda Manopo saling berpegangan tangan bersama Arya Saloka. Momen tersebut jarang terjadi karena adegan tersebut tanpa disuruh maupun adegan yang disengaja. Oleh karena itu, tadi malam Amanda Manopo dan Arya Saloka banyak sekali berpegangan tangan sekaligus berdampingan. Nah guys, kita para fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka, bagaimana tanggapan kalian mengenai adegan tersebut? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.